Halo teman-teman, kali ini saya sudah berhasil transfer saldo dari GoPay ke rekening BCA tanpa aplikasi tambahan. Proses transfer ini dilakukan dengan waktu yang sangat singkat sekali, cukup 3 detik proses transfer berhasil. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tutorial Office, video pembelajaran tentang Microsoft Office dan seputar teknologi terbaru masa kini. Pada video kali ini, saya akan bahas bagaimana cara transfer saldo GoPay ke rekening BCA tanpa aplikasi tambahan. Langkah pertama yang harus kita lakukan, silakan teman-teman buka aplikasi Gojek karena GoPay termasuk dalam aplikasi Gojek. Nah, setelah terbuka seperti ini, di bagian atas terdapat saldo GoPay senilai Rp57.500. Kemudian kita buka aplikasi rekening BCA. Karena saya menggunakan internet banking, jadi membukanya dengan Google Chrome. Setelah itu kita masukkan URL klikbca.com. Di bagian sini kita diminta untuk masuk ke akun kita. Kita klik login sebagai individual. Setelah itu di kolom user ID dan PIN internet banking kita masukkan. Setelah terbuka seperti ini, kita klik informasi rekening. Kita klik informasi saldo. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa saldo rekening saya terdapat Rp256.000. Kemudian kita masuk di aplikasi Gojek lagi, kita klik Pay. Di bagian Pay and Send terdapat dua pilihan, to bank account dan using code. Kita klik to bank account. Setelah itu kita klik Instant Transfer to New Account. Di bagian kolom ini kita masukkan BCA. Nah, sekarang BCA berada di posisi paling atas, kita klik BCA. Kita diminta untuk memasukkan nomor rekening BCA. Di sini karena saya sudah menyalinnya, saya tinggal paste. Kemudian klik verify. Nah, di sini sudah muncul akun BCA saya. Silakan teman-teman klik akun BCA yang ada di sini, lalu klik continue. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nominal saldo yang akan kita transfer ke rekening BCA. Di sini saya contohkan saldo senilai Rp10.000 karena minimal transfer itu Rp10.000. Setelah itu kita klik continue. Nah, di sini transfer confirmation kita diminta untuk cek ulang data ataupun nominal yang akan kita transferkan. Karena setelah transfer kita tidak bisa mengedit atau membatalkannya. Di bagian transfer confirmation kita harus mengecek nomor rekeningnya sudah benar atau belum. Kemudian di bagian transfer detail untuk nominalnya senilai Rp10.000 dan admin fee senilai Rp2.500. Untuk transfer saldo GoPay ke rekening BCA tanpa aplikasi tambahan akan dikenakan biaya Rp2.500. Apabila teman-teman ingin cara transfer saldo GoPay ke rekening BCA gratis admin, silakan teman-teman tonton video di pojok kanan atas. Nah, di situ saya sudah jabarkan bagaimana cara transfer secara gratis tanpa admin fee. Baik, kita lanjutkan. Setelah semuanya kita koreksi, kita klik konfirmasi. Kita diminta untuk memasukkan kode PIN aplikasi Gojek. Setelah itu, di sini proses pengiriman dan di sini keterangannya sudah sukses atau berhasil. Silakan teman-teman bisa screenshot bukti transfer ini yang nantinya akan kita kirimkan kepada orang yang kita transfer saldo. Setelah itu kita kembali ke internet banking BCA. Yang asalnya saldonya Rp256.000 harusnya akan bertambah menjadi Rp266.000. Kemudian kita klik menu utama. Kita klik menu informasi rekening. Kita klik informasi saldo. Nah, di sini untuk saldo efektif sudah tertera bahwa saldonya sudah bertambah Rp10.000 menjadi Rp266.000.
Baiklah teman-teman, ini proses transfer saldo GoPay ke rekening BCA sudah berhasil. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Tutorial Office, di mana channel tersebut terdapat video pembelajaran tentang Microsoft Office dan seputar teknologi masa kini.